Update seputar Australian Open 2023, WWF World Tour Super 500. Berikut hasil pertandingan Australian Open 2023, di hari kedua, babak 32 besar, Rabu 2 Agustus 2023, beserta jadwal berikutnya. Hasil pertandingan Australian Open 2023, di hari kedua, babak 32 besar, hari Rabu, 2 Agustus 2023. Hasil di sektor ganda campuran, Pravin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti, ranking 26 dunia, berhasil melaju ke 16 besar, setelah mengalahkan ranking 27 dunia, asal Chinese Taipei, Chang Ko-chi dan Li Chi-chen, lewat pertarungan 2 game, poin game pertama, 19-21, game kedua, 19-21, skor akhir, 0-2. Hasil lainnya di sektor ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati, ranking 13 dunia, tersingkir. Setelah kalah lawan ranking 23 dunia, wakil ganda campuran, Hong Kong, Tang Chun Men dan Tae Ying Suet, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 20-22, poin game kedua, 21-11, game ketiga, 21-10, skor akhir, 2-1. Hasil berikutnya di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, ranking 33 dunia, kalah, dan gagal melaju ke 16 besar, setelah kalah lawan ranking 36 dunia, asal Korea Selatan, Sim Yu Jin, lewat pertarungan 2 game, poin game pertama, 21-23, game kedua, 13-21, skor akhir, 0-2. Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie, unggulan 7, ranking 5 dunia, berhasil melaju ke babak 16 besar, setelah mengalahkan ranking 41 dunia, asal Jepang, Kento Momota, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 23-21, poin game kedua, 14-21, game ketiga, 12-21, skor akhir, 1-2. Di sektor tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito, ranking 59 dunia, berhasil lolos ke 16 besar, setelah mengalahkan wakil dari Thailand, ranking 30 dunia, Kantapon Wang Charoen, lewat pertarungan 2 game, poin game pertama, 21-12, game kedua, 21-19, skor akhir, 2-0. Di sektor ganda campuran, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah, ranking 39 dunia, berhasil lolos ke 16 besar, setelah mengalahkan wakil dari Malaysia, ranking 40 dunia, Chen Pengsun dan Chea Hsi, lewat pertarungan 2 game, poin game pertama, 21-16, game kedua, 21-10, skor akhir, 2-0. Hasil masih di ganda campuran, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, ranking 17 dunia, berhasil melaju ke 16 besar, setelah mengalahkan rekan senegara, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Emmanuel Wijaya, ranking 18 dunia, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 14-21, poin game kedua, 21-15, game ketiga, 21-15, skor akhir, 2-1. Hasil berikutnya dari sektor tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, ranking 71 dunia, tersingkir. Setelah kalah lawan unggulan 6, ranking 16 dunia, asal Thailand, Supanida Kathethong, lewat pertarungan 2 game, poin game pertama, 7-21, game kedua, 11-21, skor akhir, 0-2. Jadwal pertandingan berikutnya, dari sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi, ranking 56 dunia, akan menghadapi ranking 53 dunia, asal India, Tasnim Mir, head-to-head, 0-0, dimulai pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan di Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting, unggulan 1, ranking 2 dunia, akan menghadapi ranking 14 dunia, asal Hong Kong, NGKA Long Angus, head-to-head,
67, dimulai jam 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Australian Open 2023.